pertama-tama kalian buka aplikasi Pinterest ya, kalau belum download, teman-teman bisa download dulu karena di sana nanti teman-teman bakal mencari inspirasi ataupun mendownload foto-fotonya ya. Nah, di sini klik ke pencarian. Di sini teman-teman langsung aja ke pilihannya, misalkan tadi udah di aku spill ya, contoh sektor-sektor, bidang-bidang yang bakal dimasukin foto-fotonya ke vision board. Nah, misalnya tadi Singapura. Nah, ini banyak option ya. Di sini teman-teman langsung download aja, ditekan lalu klik unduh. Nah, di sini klik titik tiga lalu unduh gambar. Unduh gambar, terus juga tadi misalkan di vision board-nya teman-teman negara udah nih, ada kota di Indonesia yang pengen teman-teman kunjungi, misalkan Bali. Ya udah, di pencarian tinggal ini aja, ini Bali gitu ya. Lalu tinggal di download aja pokoknya ya. Klik titik tiga lalu klik unduh gambar. Oke, lanjut lagi ke pencarian. Misalkan teman-teman untuk barang ya, segi barang teman-teman pengen HP iPhone 11. Tinggal diketik aja HP iPhone 11, nanti di sini akan banyak opsi ya teman-teman. Langsung aja misalkan yang ini teman-teman klik, lalu klik titik tiga di atas gambarnya lalu klik unduh gambar. Nah, ini teman-teman karena aku gak bisa masih lihat semuanya, jadi teman-teman kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman. Nih aku contohin sekali lagi ya, kampus ITB misalkan ini adalah kampus impian kalian gitu kan, di tahun 2024 atau 2023 teman-teman pengen masuk ITB, tinggal diketik aja di pencarian. Kalau udah nemu gambar yang pas tinggal klik titik tiga lalu unduh gambar. Nah, lakukan hal yang sama dengan keyword-keyword yang ingin teman-teman unduh ya, tadi di sektor karir, keuangan, kesehatan lainnya tinggal diketik aja ya, lalu di download. Pertama-tama teman-teman buka aplikasi Canva, lalu ke pengaturannya atau di berandanya teman-teman pilih option cerita Instagram ya untuk templatenya. Selanjutnya teman-teman klik buat desain kosong ya, atau template yang kosong. Oke, langkah selanjutnya setelah teman-teman mendownload bahan-bahan foto inspirasi di Pinterest, selanjutnya teman-teman ke Canva ya, lalu klik plus ke opsi galeri. Jadi tadi hasil download teman-teman yang dari Pinterest nanti akan muncul di sini ya teman-teman, atau bisa juga teman-teman ke fitur unggahan nih kalau misalkan mau mengunggah filenya dari galeri gitu ya, jadi nanti akan tersimpan di sini. Nah, selanjutnya itu teman-teman tinggal masuk-masukin aja ya secara random untuk desainnya, karena biasanya untuk vision board ini makin random makin bagus gitu ya tata letaknya. Bisa disesuaikan aja, tinggal diacak ya sesuai dengan prioritas kalian. Itu biasanya yang semakin besar gambarnya itu berarti teman-teman pengen yang benar-benar teman-teman pengen banget gitu. Ini bisa juga kalau misalkan menutupi ke fitur posisi lalu klik mundur. Lalu ini foto yang nge-gym misalkan. Yang nge-gym ke option posisi lalu mundur. Selanjutnya yang money keuangan tinggal ditaruh-taruh aja.
Selanjutnya teman-teman pengen ke Singapura nih, ini bisa jadi option juga. Pengen banget, terus terkait relationship teman-teman, pengen misalkan punya best friend yang sefrekuensi, itu juga bisa juga. Lu pengen mulai hidup sehat juga nih, foto sama teman-teman, rajin olahraga gitu ya. Terus keluarga, pengen lebih banyak quality time nih sama keluarga, itu bisa juga ya teman-teman. Lalu misalkan teman-teman pengen beli HP iPhone nih, tinggal dimasukin juga optionnya. Tinggal dimundur-mundurkan ya, kalau misalkan agak menutupi. Terus teman-teman pengen nih S2 nya di ITB atau S1, pengen masuk ITB nih, pengen banget gitu kan. Nah, tinggal dimasukin aja, disesuaikan lagi untuk posisinya. Nah, hingga seperti ini udah jadi deh guys. Kalau misalkan semua fotonya udah tersusun, teman-teman klik plus, lalu ke fitur elemen. Nah, cari icon ataupun tipografi tulisan 2023 ya, sesuai tahun berjalannya. Kalau misalkan teman-teman ada yang nonton di tahun depan 2024, hingga ketik aja atau cari aja elemen 2023. Nah, ini ditaruh di tengah-tengah ya, biar terlihat. Selanjutnya ke fitur elemen lagi, teman-teman ketik nama elemennya adalah doodle ya. Ini di sini teman-teman bebas ya, random mau pakai yang mana aja. Ini untuk penghiasnya. Terus warnanya di satu warnain aja ya teman-teman. Kalau misalkan mau putih, nanti semua doodle itu berwarna putih gitu ya. Ini tinggal disesuaikan aja, diatur-atur untuk peletakannya ya teman-teman, disesuaikan. Ini warna putih, ganti jadi warna putih. Terus taro-taro deh gitu kan, biar makin keren. Ini juga sama, diganti-ganti jadi warna putih. Dan ke bawahnya lagi tuh masih banyak banget ya, jadi teman-teman bisa manfaatin aja elemen-elemennya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai doodle juga nggak jadi masalah sih. Ini cuma biar lebih agak rame aja sih. Nah, ini ditaruh. Lanjutnya ini duplikat, taruh di bawahnya, lalu ke option balik. Balik vertikal, balik horizontal. Terus tinggal diatur-atur aja ya teman-teman untuk peletakannya. Hingga seperti ini. Kalau udah, tinggal klik download di pojok kanan atas, lalu klik unduh. Untuk formatnya format PNG, dan tunggu hingga hasilnya tersimpan di galeri kalian. Jadi nanti hasilnya kurang lebih kayak gini ya guys. Ini aku gunakan untuk di
wallpaper handphone ataupun lock screen juga bisa ya teman-teman. Nah untuk caranya gimana itu biasanya tiap HP beda-beda ya, jadi menyesuaikan aja. Kalau yang ini aku pakai HP Samsung Galaxy A10s. Jadi biasanya tuh teman-teman tinggal cari aja nih ke pengaturan di handphonenya. Nanti ada option wallpaper. Nah teman-teman tinggal klik aja. Nah ini terus teman-teman tinggal klik ke galeri ya, buat pilih desain yang udah dibuat di Canva, lalu bisa langsung disesuaikan dan otomatis nantinya bakal langsung jadi wallpaper gitu ya. Nah enggak kayak gini. Nah pokoknya kayak gitu ya guys, kurang lebihnya tinggal disesuaikan aja di pengaturan handphonenya. For your information, bagi kalian yang pengen dapetin ide, inspirasi, tutorial seputar Canva, itu teman-teman bisa banget nih follow akun Canva aku namanya Kensi_Ko. Jadi di sana teman-teman bisa dapetin ide, inspirasi, tutorial setiap harinya secara gratis gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow. Nah teman-teman, kapan lagi teman-teman bisa dapetin materi, ide ataupun inspirasi tutorial desain di Canva setiap harinya itu dengan teman-teman ngeklik follow, ikuti akun Kensi aku tuh teman-teman udah bisa dapetin beragam materi, ide, inspirasi di sana gitu ya. Karena aku lebih aktif di Instagram nih teman-teman. Jadi teman-teman yang belum follow akun aku boleh banget nih, terbuka banget buat kalian untuk visit ke akun Kensi_Ko aku ya di sana kayak gitu. Jadi takutnya teman-teman di YouTube dapetin tutorialnya itu kan kalau di YouTube 1 minggu sekali. Nah kalau di sana teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi nih, karena biasanya aku lebih banyak sharing atau kasih edukasi tutorialnya itu di Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Itu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh dong untuk like. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, boleh untuk subscribe dulu untuk mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request terkait next ide konten selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.